baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid din Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Maka Allah fakihkan dia Allah pahamkan dia tentang ilmu agama Mafhum dari hadis ini Atau mafhum mukhalafah Dari hadis ini Apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, maka Allah palingkan dia dari ilmu agama, malas dia dalam menuntut ilmu agama, tidak bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Maka ini adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. dalik. Apabila kita merasa malas dalam menuntut ilmu, malas datang ke kajian, malas membaca buku-buku tentang agama maka ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kita. Tidak menginginkan kepada kita kebaikan. Nah, bagaimana kita bisa merasa aman? Tidak pernah kajian, ya. Tidak pernah mendengarkan ayat demi ayat hadis demi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman kita sangatlah turun. Karena jiwa ini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia lebih condong kepada kejelekan dia berat tak kalah melakukan ketaatan. Maka tugas kita membuang rasa malas tersebut. Kita harus mujahadah, harus melawan, harus bersemangat dalam kebaikan. Bayangkan ya mah Apabila seseorang tidak hadir ke kajian, mungkin ada yang tidak hadir ke kajian setahun. Bagaimana keadaan hatinya? Bagaimana? Dia mencukupkan hanya mendengarkan khutbah Jumat saja. Bahkan lebih parahnya di khutbah Jumat dia tidur. Bagaimana keadaan hati orang tersebut tidak pernah disirami dengan kebaikan. Tidak pernah disirami dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Tidak pernah diperdengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jangan sampai kita menjadi hamba yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yubghidhu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada hambanya yang mahir, yang pandai dalam urusan dunianya tetapi dia orang yang jahil tentang perkara akhiratnya. Tentang perkara dunia, dia orang yang nomor wahid, orang yang cerdas, kum laut S3 mungkin, doktor. Tetapi pemahaman agamanya itu layaknya anak SD. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana wudhu, dia tidak mau bagaimana dia sholat, bahkan dia tidak tahu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dirinya. Bukankah ini suatu musibah? Ini adalah suatu musibah yang besar.